So right, hey guys, and welcome back to yet another video. So bagi yang baru dekat channel aku, nama aku Apit, and welcome to my channel. And bagi yang dah subscribe, I'd like to say thank you very very much. And before we get any further, let's roll the intro. Alright guys, so before aku start the video, aku nak ingatkan korang untuk tengok sampai habis sebab dekat video ni, dekat towards the end, aku akan announce the winner untuk giveaway yang aku buat hari tu, 1k subscriber, and the main giveaway winner tu aku akan announce in this video towards the ending, so stay tuned sampai habis, okay? So, let's go. So guys, sebenarnya aku ada masalah. So sebab tu aku buat video ni. Sebab dia adalah, kalau korang tengok belakang kanan aku, aku gerak kan. So belakang kanan ni korang boleh nampak aku punya PC, mana PC aku, punya monitor, shelf and everything semua dah cantik tau. Dah ada RGB and everything semua. And dekat belakang aku ni tiba-tiba aku rasa, wih, kosong sangat ni. Macam tak ada benda tau. So macam aku tengah fikir-fikir aku brainstorm, aku nak tidur pun. Aku tidur, aku tengok situ, aku macam rasa kekosongan lah. So macam aku nak buat something untuk improve aku punya bilik ni, bagi ada something, and sebab dekat sini bagi entertainment aku. So aku rasa macam it could be a good, macam nak cakap, a good YouTube punya background. Tapi masalah sekarang tengah kosong. So aku tengah fikir, aku dapat idea. Sebab before ni aku gerakkan kursi ni dulu, aku letak ke tepi. So kalau korang tengok nampak kosong, tak ada apa-apa. So korang tengok nampak, dia sangat plain. So before ni aku ada aku punya shelf ni, yang mana aku letak aku punya kasut-kasut. Tapi shelf ni sebenarnya tak bagus sangat tau. Sebab kalau korang tengok dia sengit. Nampak? Dia sengit. Kalau tidak dia tegak dia macam ni. Tapi dia sengit. So it's not a good quality one. And aku pakai, bila aku letak kat tengah pun dia still rasa kosong tau. Walaupun sebab dia kecil je. And if aku letak aku punya kasut-kasut tu, dia boleh muat 7 je. And aku plan to buy more kasut. So bila aku ada benda ni, dia limitkan aku punya kasut. So ada 7 je aku boleh guna. So dekat sini lah aku bercadang. Bukan bercadang lah, aku dah beli dah. So aku akan tunjukkan macam mana aku tukar daripada wall kosong ni kepada something yang more interesting. So let's go. So guys, untuk settlekan masalah aku ni, aku the first thing aku beli is a bookshelf. Tapi aku nak guna bookshelf tu untuk bookcase ataupun bookshelf untuk letak kasut aku. So aku beli 1, 2, 3 dan 4. Yes, aku beli 4 rak buku sebenarnya, dia bookshelf punya bookcase. Tapi aku nak letak kasut dekat sini. So aku beli satu ni dalam RM20. So in total aku beli, aku spend around RM80 untuk shelf yang boleh letak lebih kurang 12 ruang. So daripada 7 yang aku beli, harga dia dekat 100 ni. Ni 100 aku beli tapi tak worth it. So aku cadangkan korang, kalau korang nak belikan, beli yang macam ni lah. So nampak smooth ni, nampak ada ruang. And actually muat je untuk kasut-kasut aku semua. Kasut aku saiz best ni UK 7 semua. And dia ngam-ngam je muat. So aku beli 4 dalam RM80. Tapi aku still rasa kosong sebab macam, ya dia plain je, putih dengan putih kan, dia macam nothing. And satu lagi, bila korang tengok dekat-dekat ni kan, aku tak boleh tunjuk dekat-dekat lah. Tapi kalau korang tengok dekat-dekat ni, dia macam tak rata tau. Benda alas ni, dia macam tak rata. So kalau macam aku nak letak apa-apa kat atas ni, dia tak kemas lah senang cerita. So here comes like macam another problem. Aku dah macam dah letak ni macam, okay dia dah isi sedikit kekosongan. Tapi aku rasa macam, oh kalau lagi cantik, kalau aku boleh buat benda ni nampak macam satu piece of furniture instead of 4. So aku beli satu papan, which is this one jap. So aku beli papan putih ni, which cost around RM50 untuk papan ni. And papan ni aku dah buat ukuran dia ngam-ngam untuk atas ni. So bila aku letak kat atas ni, aku hope it works. So yes, dia ngam-ngam, memang cantik. Huh, kemas. Perfect, perfect fit. Oh yes. So nampak, sekarang dia dah stable lah. So aku boleh letak barang kat atas ni. And dia nampak lagi clean, nampak? Nampak macam satu furniture. Oh god, alhamdulillah. Actually jadi yuk. Aku pun terkejut. Padahal aku plan benda ni, tapi aku pun sendiri terkejut yang benda ni jadi.
So bila kita tengok ni memang ada satu furniture, tapi dia putih dengan putih and macam nak cakap, dia tak pop up. So aku rasa the solution untuk benda ala ni is actually untuk letak RGB. Kalau letak RGB mestilah it always become better bila kita ada RGB, betul? So dekat situ lah aku beli my third item, aku rasa ya, third item, which is so kat situlah aku beli the third item, which is ni actually LED untuk kereta tau. Aku nak cari option yang paling murah. So aku jumpa this RGB set. Tengok eh, dia RGB set yang macam untuk kereta punya, macam nak cakap eh, kereta punya yang bawah flooring tu kan, lighting flooring bawah tu. So aku beli ni, satu ni dalam RM12, and aku beli yang powered by USB. So aku boleh cucuk USB and aku boleh letak LED ni untuk setiap satu section. So aku boleh buat atas, bawah dengan ni. So aku beli 3 set RM12 satu. So aku beli 3 set. This is another one kat mana eh, another one tak buka lagi, ada dalam ni. So aku beli 3 set and dia boleh set RGB warna apa aku nak lah. So aku rasa it will make my shelf look like lah, macam lagi futuristic and yeah, ada RGB. So aku rasa untuk buat benda tu aku kena buat lubang and aku akan tampal semua LED ni dekat dalam benda alah ni lah, dalam setiap section of the shelf. So total ada 12. So aku akan letak setiap satu ni dekat bahagian atas. So let's do that. So far aku rasa dah macam bila dah tambah RGB ni, dia jadi macam yeah, lagi menarik. And next aku akan letak kasut aku kat sini, and then aku boleh decorate belah atas, and maybe it will look better, I hope so. So let's continue. So guys, as you can see, aku punya wall shelf ni aku dah install the RGB LED light untuk setiap satu. Tapi ia tak berakhir di situ, sebab aku rasa it's better for me untuk boleh control semua lampu-lampu ni guna mulut aku je, guna suara aku je. Sebab semua bilik aku ni aku dah buat smart room. So aku dah buat aku punya belakang ni untuk kawal oleh RGB, kawal oleh Alexa. So aku punya katil pun, hari tu aku buat kat video tu pun aku boleh control guna suara aku. And kalau boleh dekat sini pun aku nak boleh control, so aku boleh tutup bila aku tak perlukan. And aku boleh schedule kan, kiranya macam aku tidur ke start pukul 12, semua tutup. So it's easier and cost saving lah. So tak adalah aku buka RGB ni 24 jam. So mari kita buka. Aku beli smart switch daripada Shopee. Harga dia adalah RM23, around RM23. And dia datang dalam packaging ni. Dia guna app yang sama dengan RGB LED aku lain. Bentuk dia macam ni. Yup. Nampak tu. Ni, dan dia ada button on dekat tepi ni. Alright, korang boleh nampak ke tak? So, jap aku rendahkan sikit dia punya brightness. Alright. So, korang boleh nampak dekat tepi ni, nampak oh, ada button 3-pin plug. And dia pakai wifi and dia bagi manual. So dekat sini dia ada tulis Smart Life App. Yang ni adalah app yang aku biasa gunalah untuk aku punya RGB strip semua. So I hope it's like it works. So aku akan pasang ni dekat USB apa ni, plug yang bukan USB plug, extension plug tadi. So aku boleh on off semua guna benda lah ni je. So aku akan install dulu and aku ketunjukkan korang boleh control ataupun tidak. So kalau aku pergi device, Alexa, turn off display lights. Okay. See, off. So kalau aku nak on, Alexa, turn on display lights.
Woof, damn. So aku rasa so far aku sangat happy dengan aku punya setup sekarang, tapi aku rasa belum cukup lagi. Aku still rasa tak cukup. Biasalah manusia kan, mana pernah rasa cukup. So aku akan try to make it more interesting by putting more RGB, I guess. Yeah, I guess more RGB. So guys, aku baru je siap install LED sepanjang board yang depan ni. So settle tu. And the last step, yes, the last step is actually kalau bawah ni dah berlampu lampu, dah ada benda semua, aku tinggal letak a painting dekat sini. And the painting I choose is actually this one. Aku beli dekat beli kat mana? AliExpress. And frame ni from IKEA. So yeah, Haikyuu punya painting. And aku rasa it fits perfectly well dekat sini. Aku rasa maybe around here would it be good? Yeah, I think so. Aku rasa just nice kat sini. So guys, as you can see, aku dah letak painting tu on the wall. And now aku rasa the last part is actually untuk fillkan semua bookshelf ni ataupun shoe shelf ni untuk letak semua kasut aku. So let's go. So guys, it's finally complete with the Haikyuu painting. Aku suka gila painting ni. Kalau korang tengok pun memang high quality. Dia comic style punya Haikyuu painting. And ini yang aku buat tadi semua. So aku connectkan semua lampu-lampu ni. Kalau dari sini korang tak nampak lah, wiring semua memang kemas. Tengok tu. And benda ni semua macam semua LED ni termasuk dengan yang belakang ni connect dengan satu extension tu. And extension tu aku connectkan dengan smart switch. So aku nak aku tutup, aku boleh tutup satu section ni terus. Cara dia, Alexa, turn off display lights. Okay. Dia tutup. So kalau aku nak on pun senang juga. Alexa, turn on display lights. Tiba. Alexa, turn on display lights. Alexa, turn on display lights. Okay. Alright. So tadi dia salah faham apa aku cakap. Tapi tak apa. So as you can see, kasut semua memang terang benderang, nampak macam display kat kedai pun ada juga. So kat atas ni aku show off sikit lah aku punya collection Avengers punya Lego. Dan aku ada gambar-gambar aku punya firmate lama, the diffuser. Dan aku ada card collectibles Avenger juga. Ini Avenger. Dia nampak logo Iron Man. Yang ni Captain America. Lepas tu belakang pun nampak Avengers. Ada Black Widow punya logo. Thor, Hulk. Tu apa tu tak nampak. Hawkeye kot. Hawkeye rasanya. So aku pun letak display kat sini sebab sesuai dengan Avengers. Dan aku punya controller, senang guna. So aku boleh grab je bila aku nak guna. And that is everything guys. So enjoy the B-roll. So guys, bagi yang berminat dengan anything related to this project, aku akan letak semua link shelf, lampu, board tu ke apa semua dekat link down below if korang interested untuk buat dekat rumah ataupun buat the same thing. So aku akan include the link down below dekat description. So just click away and purchase. Okay? So before aku end the video, macam aku janjikan,
I'll announce the winner untuk Tagware Ignite 3-in-1 Gaming Keyboard, Mouse and Mousepad. So, pemenang dia, drum roll please, drum roll. Drum roll tu apa pula? Drum roll please. Pemenang dia adalah Soul Desu, tu nama YouTube dia. Dia tak dapat nak komen dekat aku punya YouTube video, tapi dia ada hantar Instagram Instagram DM. Dia cakap yang dia nak menang Tagware Ignite ni sebab dia most spend time dia untuk besarkan channel dia, Soul Desu. Walaupun tak memberi kerja sama, tapi dia cakap dia nak buat video, dia nak buat konten macam aku buat sekarang. So dia nak buat konten juga. So I think dia cakap Tagware keyboard tu dia appreciate and satu pembakar semangat untuk terus buat konten, since keyboard tu might be the first time dia dapat something yang specific related to gaming, and dia punya dream satu hari untuk mendapat keyboard mechanical walaupun dia punya macam nak cakap entry level. So dia berharap yang dia akan menang and dia akan dapat the first ever gaming keyboard sendiri, so dia boleh improve dia punya content dekat YouTube dia. So congratulations to you, Soul Desu. Dia punya Instagram SYRZARIS. So SYRZARIS, aku tak tahu sebut channel, tapi you know who you are and you can go write to my Instagram and DM aku semua detail, nama, alamat and number phone untuk claim hadiah kau. So aku akan post lepas kau bagi semua yang berkenaan lah. So congratulations to Soul Desu. Senang nak sebut kan, Soul Desu. And others tu janganlah kecewa sebab aku akan buat more giveaway in the future. So keep on supporting the channel, keep on supporting the content. InsyaAllah I'll do more in the future. So I think that is all guys. Thank you. Bye bye.